siapa Ibu Ning akhir-akhir ini menjadi pertanyaan banyak orang. Namanya beberapa kali ditelusuri melalui mesin pencari Google. Siapa sebenarnya Ningsih Tinampi? Ningsih Tinampi merupakan ahli spiritual sekaligus ahli pengobatan tradisional, khususnya pengobatan yang berhubungan dengan hal-hal supranatural, seperti santet, kerasukan, diganggu makhluk halus, dan lainnya. Ningsih Tinampi membuka praktik pengobatan di rumahnya di Jalan Raya Lebak Sari, Karang Kepuh, Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Setiap hari ratusan pasien selalu datang berobat di rumahnya. Ningsih juga selalu mengunggah praktik pengobatannya melalui akun YouTube miliknya bernama Ningsih Tinampi, atau tidak jarang melalui akun asistennya dengan akun YouTube bernama Om Oke. Memang di awal mengedar kemampuan Ningsih, banyak yang menuduhnya menipu, tapi jika telah lama atau terbiasa menonton video-video pengobatannya, justru 100% asli tanpa rekayasa. Kemampuan Ningsih memanggil makhluk halus melalui tubuh pasiennya sudah teruji. Banyak testimoni pasien yang mengakui kebolehannya menyembuhkan pasien. Keunikan Ningsih yang membuat daya tarik orang menyaksikan videonya, saat Ningsih menginterogasi makhluk halus yang dikirim dukun santet melalui tubuh pasiennya. Pasien yang dirasuki meronta kesakitan akibat dibacakan doa oleh Ningsih. Namun tentu yang merasakan sakit bukan pasien, namun makhluk halus dalam tubuh pasien. Bahkan, uniknya Ningsih mampu memanggil jiwa sang dukun melalui tubuh pasien yang menjadi korban sang dukun. Sukma sang dukun masuk di tubuh pasien, dan dengan mudah Ningsih memberikan hukuman pada dukun santet. Bahkan para dukun dapat dibunuh dengan cara menelan sukmanya atau menghukumnya dengan ajian milik Ningsih. Bukan dukun santet. Meskipun bisa menyantet orang, namun Ningsih bukan dukun santet. Justru ilmu santet yang dimiliki untuk menghukum sang dukun santet atau dedemit yang dikirim sang dukun. Jika telah lama menonton video Ningsih, tentu mengetahui bahwa dalam tubuh Ningsih terdapat ruang khusus seperti alam tempat berada makhluk halus atau sukma milik dukun yang ditelan Ningsih. Itu membuat banyak orang tertarik berobat dengannya. Bahkan, beberapa orang dengan kemampuan indera keenam dapat melihat jelas fakta yang ada dalam tubuh Ningsih, yang menjadi tempat mengerikan bagi dukun maupun siluman. Baru-baru viral, pengobatan tradisional Ningsih baru-baru ini mulai diminati di YouTube. Saat live YouTube, ribuan orang menyaksikan videonya. Video yang terkesan menarik saat Ningsih mengobati Clara, seorang gadis yang disantet ratusan dukun. Orang tua Clara pernah membawa anaknya berobat di Bali. Namun, Clara belum kunjung sembuh, sehingga dibawa ke Ningsih Tinampi. Sakit yang diderita Clara sangat parah, sehingga Ningsih tidak dapat mengobati seperti pasien lain hanya dengan beberapa jam. Clara dirawat beberapa hari di rumah Ningsih, dan setiap hari selalu diobati tahap demi tahap. Ratusan dukun maupun jin yang merasuki Clara dibinasakan atau dilepas. Ajaib, Clara dapat kembali normal beberapa lama dirawat Ningsih. Bukan pertama terjadi di Indonesia. Ahli supranatural atau pengobatan tradisional bukan pertama terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 kemarin viral seorang nenek yang tinggal bersama 5 anak asuhnya selama bertahun-tahun di hotel mewah. Nenek Chandri bersama 5 anaknya hidup atau tinggal setiap harinya di hotel mewah dan menghabiskan miliaran rupiah. Nenek Chandri sempat berurusan dengan hukum karena dituding menelantarkan anak, padahal itu hanya kesalahpahaman semata. Yang membuat publik bertanya, dari mana uang yang dimiliki Nenek Chandri untuk menyewa hotel mewah setiap harinya? Ternyata, uang miliknya dari jasa pengobatan tradisional.
Keahliannya mengobati orang dengan cara tradisional membuat banyak pengusaha atau orang kaya memilih berobat padanya. Tentu imbalan yang diberikan ratusan juta untuk nenek dengan 5 anak angkat ini. Tat, kungker Wapres di NTB aman, Pangdam IX Udayana ucapkan syukur. Rumah tahan gempa di Rempek Gangga diresmikan Bupati. Satu tanggapan untuk siapa sebenarnya Ningsih Tinampi? Pingback siapa sebenarnya Ningsih Tinampi? Koran NTB via Berita Usiak YouTube Berita Siak. Komentar ditutup.